Kami sembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, karena kasih setia-Mu, Tuhan, Engkau mengikat perjanjian yang kekal, perjanjian yang baru, bukan seperti perjanjian yang lama, tapi perjanjian yang baru, yang membaharui kami dengan memberikan hati yang baru, dan Engkau memberikan roh-Mu di dalam hati kami. Selama pintu kasih karunia Tuhan masih terbuka, kami percaya dan bersyukur perjanjian kekal untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau menguatkan hati kami dengan perjanjian yang Engkau buat kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, sebab janji-Mu ya dan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Shalom, selamat pagi sahabat GSC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengingatkan pada saya pada pagi hari ini bahwa perjanjian yang kekal, turun-temurun, dan senantiasa tetap untuk selama-lamanya. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 31 hingga Yeremia 40, saudara. Janji firman Tuhan yang berkata di dalam Yeremia 33 ayat 3, "Call to me and I will answer you, and I will show you great and difficult things which you don't know." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berseru kepada Yesus, berserah kepada Yesus, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan firman yang selalu tersedia pada kita dan tepat pada waktunya, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Saudara, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, ayo apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, berseru kepada Tuhan. Saudara, diberkati ketika Bartimeus, orang buta itu, dia ada di pinggir jalan ketika dia merasakan dia membutuhkan Tuhan, dia hanya berseru. Dia katakan seperti ini, "Yesus anak Daud, sembuhkanlah kami. Yesus anak Daud, pulihkanlah kami." Saudara, ketika setiap pergumulan yang engkau keluhkan, manusia menertawakan, engkau cari manusia, tetapi mereka hanya menertawakan dan tidak mempedulikan engkau. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berseru hanya kepada Yesus. "Call to me," berseru kepadaku dan aku akan menjawab engkau. Saudara, jaminan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah dia menjamin jawaban. Dia menjamin seruanmu tidak akan bergema di ruangan yang kosong. Seruanmu tidak akan bergema kepada orang-orang yang tidak peduli. Seruanmu tidak akan bergema kepada orang-orang yang tidak akan menjawab. Seruanmu tidak akan bergema kepada tembok. Tetapi seruanmu akan bergema kepada Tuhan yang berkata, "Aku ini akan menjawab engkau." Saudara, jaminan terbaik yang Tuhan berikan pada kita pada pagi hari ini, berseru kepada Tuhan, dia akan menjawab kita dengan Yeremia 31, Tuhan berkata, "Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu dengan kembali dengan rebana dan akan tampil dengan tari-tarian orang yang berseteria." Saudara, Tuhan bukan Tuhan yang jauh, dia adalah Tuhan yang dekat. Kalau dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri, pada waktu itu dosa menjauhkan bangsa Yahudi daripada Tuhan. Ketika Tuhan menampakkan diri dari jauh karena ada dosa. Firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, "Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, bukan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah segala dosamu." Ketika dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri, berarti pada waktu itu ada dosa. Dalam Yeremia 1 hingga Yeremia 30 berisi dengan teguran demi teguran yang berkata, "Ingatlah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Jauh-jauh Yahudi menempatkan dirinya jauh daripada Tuhan oleh karena ada dosa yang menghadang. Dan saudara, bahkan pun ketika ada dosa yang menjadi penghalang antara bangsa Yahudi dengan Tuhan, Tuhan katakan dari jauh karena dosa yang menjadi penengah di antara engkau dan saya, aku menampakkan diri kepadamu dan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan oleh karena Yesus, tirai bait suci Allah telah terbelah dua dan tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Dan itulah janji Tuhan. "Aku akan membangun engkau kembali hingga engkau dibangun, hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dengan tari-tarian orang yang berseteria." Saudara, dosa membuat orang terpuruk. Dosa membuat orang jauh dari Tuhan. Mungkin engkau suka di klub-klub malam. Engkau suka dengan penghiburan-penghiburan di diskotik. Tapi itu justru dosa yang menjauhkan engkau daripada Tuhan. Ambil waktu sejenak di hari-hari memperingati Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus.
Saudaraku, sudah saatnya engkau stop. Sudah saatnya engkau berhenti dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal, dari kehidupan-kehidupan yang tidak menjadi berkat, dari kehidupan-kehidupan yang penuh dengan keduniawian, sekularisme yang menjauhkan engkau dari Tuhan. Dari jauh oleh karena ada dosa di tengah-tengah engkau dengan Tuhan. Dari jauh bahkan Tuhan menampakkan diri kepadamu dengan kasih yang kekal. Israel terpisah daripada Tuhan, Yehuda terpisah daripada Tuhan oleh karena dosa pemberontakan yang begitu besar seperti kekejian di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dari jauh Tuhan menampakkan diri, Tuhan mencari orang-orang yang datang. Aku akan membangun kekuatan. Saudara, tidak ada Bapa yang seperti dia. Bapa yang sayang dengan anaknya, anak yang hilang di dalam Lukas 15, dia sudah menghabiskan hartanya, dia sudah menjual dirinya dengan sekularisme, dengan duniawi. Kemudian dia ingat, ada Bapakku di surga, aku ingin kembali. Di rumah Bapakku banyak tempat, di rumah Bapakku ada banyak makanan. Kenapa aku harus memakan makanan sisa makanan babi? Saudara, dosa membuat kehilangan yang begitu besar di dalam kehidupan anak yang bungsu ini. Kemudian dia memutuskan, aku harus. Saudara yang diberkati, dari jauh Tuhan memanggil, kembalilah nak. Obatlah dan tinggalkanlah segala dosa. Tuhan akan membangun. Janji Tuhan yang pertama, dia akan mengasihi dengan kasih yang kekal. Janji Tuhan yang kedua pagi hari ini, dia akan bangun kembali reruntuhan hidupmu yang sudah sangat panjang. Saudara, di dalam Yeremia 32, firman Tuhan berkata, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-berai mereka dengan murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tenang. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langka sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwa. Janji Tuhan yang ketiga, saudara. Mereka akan menjadi Tuhan. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara, ingat Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Mereka terusir dan terkeluar dan mereka tidak lagi menjadi bagian dari tamannya Tuhan. Tapi janji Tuhan adalah, saya punya hasrat untuk bawa mereka kembali. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 bahwa Tuhan merindukan untuk menciptakan manusia, untuk menjadi serupa dan segambar dengan dia, untuk berkuasa di bumi. Kuasa atas seluruh binatang-binatang di laut, di bumi, di udara, saudara. Tuhan ingin menjadikan umatnya menjadi keserupaan. Janji Tuhan yang kedua, yang ketiga adalah mengembalikan posisi umat Tuhan. Jadi umat kesayangan akan menjadikan dia Allahnya. Kami berikan satu hati, satu tingkah langka sehingga mereka takut kepadaku. Dan dia akan mengikat. Luar biasa saudara. Perjanjian kekal dan Tuhan tidak akan membelakangi mereka. Dan Tuhan akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka. Saudara, takut kepada Tuhan supaya mereka jangan menjauh daripada Tuhan. Takut akan Tuhan, respect kepada Tuhan. Rasa takut akan Tuhan yang membuat mereka akan tumbuh dengan kesetiaan. Luar biasa saudara. And they shall be my people and I will be their God. Saudara, Tuhan mana yang seperti dia yang mengakui orang-orang yang percaya kepadanya menjadi umat? Saudara, kekristenan berbicara tentang pencarian Tuhan untuk membawa kedudukan umat manusia menjadi umat. Itu sebabnya kekristenan adalah pengembalian posisi. Posisi kita yang terbuang dari kegelapan balik kepada terang. Amin. Luar biasa saudara. Kau dicari untuk dipulihkan. Amin. Dalam Yeremia 33 ayat yang luar biasa, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Janji Tuhan yang keempat, saudara, jika engkau berseru, aku akan menjawab. Janji Tuhan yang kelima, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Bukankah Tuhan yang menjanjikan semua ini? Saudara, tidak ada alasan untuk tidak percaya. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Saudara, janji Tuhan yang berikutnya adalah pengampunan, penyucian atas dosa. Luar biasa, saudara. Di Natal yang berbahagia ini, engkau mungkin berkumpul dengan keluarga. Jauh-jauh engkau merantau, di sana engkau melakukan banyak dosa. Jauh-jauh engkau merantau mencari penghasilan, ternyata di sana engkau mengalami kejatuhan karena tidak ada ibadah, karena engkau telah meninggalkan keluarga yang selama ini mendidik engkau di dalam takut akan Tuhan. Ketika engkau keluar dari rumah, engkau pergi merantau dan kemudian engkau bekerja, engkau mengalami banyak kejatuhan. Waktu ketika pulang Natal ke rumah berkumpul dengan keluarga, engkau ingat ini saatnya untuk kembali ke rumah Bapa. Ini saatnya untuk kembali untuk mengakui dosa-dosa dan kembali hidup yang baru. Memasuki tahun 2024, engkau mengalami kehidupan yang baru. Saudara, ini saatnya. Stop dengan manusia lama. Ini saatnya tinggalkan manusia lama. Saudara, terkadang di dalam kekurangan, kita justru justru merasakan di titik terendah bahwa kita sangat inilah saatnya. Rayakan Natal dengan menanggalkan dosa. Rayakan Natal dengan menanggalkan tubuh manusia lama. Perjanjian lama sudah berlalu. Masuk dalam ikatan perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal dengan Bapa di surga. Tuhan sangat mengasihi. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, yuk lupakan apa yang sudah ada di belakang. Tuhan akan mengampuni segala dosa. Amin. Yeremia 33 ayat 14, 15, 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Dia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan itu. Saudara, Tuhan menjaga tunas Daud, tunas keadilan itu, yaitu benih ilahi yang lahir dari keturunan Raja Daud, itulah. Selamat merayakan Natal, saudara. Tuhan adalah keadilan kita. Ketika Yesus lahir dalam hidup kita, takut akan Tuhan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Engkau tidak akan mencari dari timur dan barat dari manakah datangnya pertobatan. Tetapi ketika engkau mencari Tuhan, pertobatan itu lahir dari hati. Karena benih takut akan Tuhan tumbuh dalam hati. Itu sebabnya dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Ketika tunas Daud itu dinubuatkan dan kemudian Yesus lahir, Mesias lahir, maka penggenapan janji Tuhan itu telah. Behold, the day come, said the Lord, that I will perform the good things which I have promised unto the house of Israel and to the house of Judah. Saudara, Tuhan menepati janjinya bagi Israel dan kaum Yehuda. Tuhan menepati janjinya dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi penembus dosa kita. Selamat merayakan Natal, saudaraku. Ingat, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Selamat merayakan Natal, saudaraku. Terima Yesus dalam hatimu, maka ketika engkau berseru nama Tuhan, engkau memanggil dia, dia masuk dalam hatimu. Dia akan tumbuhkan benih, benih takut akan Tuhan. Maka engkau akan menerima janji-janjinya. Dia akan memberikan perjanjiannya yang kekal. Dia akan memberikan engkau kesehatan, kekuatan, kesembuhan. Dan Natal ini, saya akan bersama dengan keluarga dalam takut akan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau yang jadikan kami sebagai umatmu. Sehingga engkau berkata, ini umatku dan aku Allahmu. Bapa di surga, ketika kami dikembalikan kedudukan kami sebagai umat Tuhan, engkau memberikan benih takut akan Tuhan itu dalam kami. Dan Bapak, Ibu, Saudara, kalian yang saat ini mengangkat tangan di hadapan mereka semua dipulihkan, diberkati, diampuni dosanya, dikuatkan hatinya untuk menikmati perjanjian kekal. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau tahu. Bapa di surga, kami mengangkat tangan dan kiranya engkau turun tangan. Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan kiranya memberkati
dan melindungi tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, kiranya memenuhkan mereka dengan sukacita, roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami, Tuhan, hal-hal yang besar daripada-Mu. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami percaya pemulihan itu terjadi. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Allah kuasa melakukan segala perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami. Ajaib yang keperbuat, ajaiblah Kau Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau menikmati sukacita, Natal bersama keluarga, pemulihan, pertobatan terjadi karena benih tanggungkan Tuhan. Ada di dalam kehidupan kami ketika kami berseru pada Engkau. Dalam nama Yesus, semua yang bersyukur, semua yang dipulihkan, semua yang dibaharui, sama-sama katakan. Haleluya. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati Engkau.